They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di channel Sobat Angler. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Oke, kemarin saya habis beli reel baru, yaitu reel Zoro Light Max ukuran 800. Sebenarnya reel ini sudah direview sama Bang Jovi Riyadi Rahman, teman-teman, di channel YouTube-nya. Saya tahu reel ini juga dari channelnya beliau. Oleh karena itu saya review secara garis besar saja, teman-teman. Untuk review lengkapnya teman-teman bisa lihat di channel YouTube-nya Bang Jovi Riyadi Rahman. Jadi kenapa saya beli reel ini, teman-teman? Karena yang pertama harganya murah, hanya 190.000, nggak sampai 200.000, tapi sampai Lamongan, Jawa Timur, di daerah saya itu totalnya 202.000. Udah kepotong gratis ongkir, beli dari Shopee, link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi. Harganya murah. Terus kelebihan lainnya, dia udah power handle, teman-teman. Bail armnya tebel, jadi kesannya kokoh. Line rollernya sudah ada bearing. Ini di dalam ini sudah ada bearingnya. Spoolnya dari aluminium. Handlenya juga. Kalau part-part lainnya ini dari bahan grafit, teman-teman. Kayak rotornya ini. Terus yang saya suka itu spoolnya, teman-teman. Spoolnya itu dangkal atau selo spool. Selo artinya dangkal ya, teman-teman. Udah miring bibir spoolnya, dangkal pula. Jadi enak buat casting, teman-teman. Karena hampir setiap mancing saya pakai teknik casting. Ini kardusnya, teman-teman. Kok agak banyak ya kardusnya, teman-teman. Ini salah sellernya atau kurirnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting reelnya aman, nggak ada cacat atau apa. Model 800, bearing 5+1, gear ratio 5.2:1, line capacity. Nah ini teman-teman, line capacity-nya ini saya nggak mudah. Milimeter itu biasanya untuk ukuran diameter senar PE, terus meter biasanya untuk panjangnya. Nah ini diameter senar PE-nya masa 10 mm, kebesaran kan. Ini kayaknya salah cetak, teman-teman. Kalau lihat di spoolnya ini baru jelas, teman-teman. Nah ini line capacity dengan diameter senar PE 0,165 mm, itu muat 150 meter panjangnya. Dengan diameter 0,185 itu muat sampai 110 meter panjangnya senar PE. Tapi dibalik kelebihannya itu, teman-teman, ada kekurangannya bagi saya, yaitu di dalam spoolnya ini nggak ada hasilnya. Jadi selesai mancing kita harus rajin bersihin. Terus pegangan handle-nya ini bentuknya bagi saya kurang suka, teman-teman. Saya suka yang agak lebar, agak ceper gitu. Kalau bentuk kayak gini saya kurang suka sih. Tapi juga enggak terlalu masalah sih.
untuk gampang karat atau enggak partnya, saya enggak bisa nilai sekarang teman-teman. Mungkin beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan. Kita dengarkan suara spoolnya teman-teman. Cukup keras suaranya. Ini teman-teman, ini spoolnya Fibudensi ukuran 500, dalamnya segini teman-teman. Kalau yang punyanya Zoro Light Max ini dangkal teman-teman spoolnya. Rencananya saya mau isi PE dari Sumo ini teman-teman, X8 ukuran 06 warna dark green, panjang 200 meter, diameter 0,10 mm, maksimal bebannya 7,8 kg. Kalau kita lihat di spoolnya Zoro Light Max ini, diameter 0,165, muat 150 meter. Ini diameternya 0,10 mm, panjang 200. Seharusnya pas sih, tapi nggak tahu juga, kadang kalau masangnya kurang rapat itu juga bikin nggak pas. Tapi ya bisa di setel lah, bisa cocok lah nanti. Oke teman-teman, nanti saya akan coba mancing di pinggir laut pakai reel ini. Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada di spot. Ini spot di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Lamongan. Sekarang sore hari, kurang lebih sekitar jam 3. Coba casting pakai squid jig, pakai egi. Keadaan sekitar angin tentunya, tapi nggak terlalu bergelombang teman-teman airnya. Masalahnya duit soalnya didol. Aku tuku piro, tak tuku piro-piro lo gelem ae ngono anakku dek pondok. Seneng aku ngono. Pondok nang ndi? Ya yo gak di. Kurang larang udah. Di bojo lho. Pondok nang ndi Mas? Aduh ya. Tuh, salah. Simo karang geneng ngono cacing mulai. Cepet tak. Ku, stop. Wo, de. Salah. Salah. Aduh. Tuwi wis ngono nyantol. Aduh. Ada ngono nyokot-nyokot barang, Mas. Iya. Metuan kok ono.
metuan teko lur. Oke teman-teman, spot kedua ini di Dusun Klayar, Desa Sidokelar, Paciran, Lamongan. Kalau di sini nggak ada cuminya teman-teman. Coba casting-casting pakai lur mino. Sekarang masih jam 5. Ombaknya kecil, belum ada angin karena masih pagi. Yang ada nelayan itu. Oke, saatnya persiapan dulu teman-teman. Putus teman-teman, putus. Nggak putus. Disamber tadi, besar kayaknya. Nggak putus. Gak tahu ikan apa tadi teman-teman. Besar. Coba lagi. Strike teman-teman. Strike. Talang. Alhamdulillah, akhirnya ada kehidupan teman-teman. Akhirnya ada kehidupan. Oke teman-teman. Aduh. Akhirnya ada kehidupan teman-teman. Talang-talang dapat ikan di pagi hari. Wiu. Seses goreng ini. Oke teman-teman, alhamdulillah masih ada yang bisa kulanjutkan.
pakai reel baru ini. Sekarang jam di mana jam-jam satpam mau mengobrak, teman-teman. Oleh karena itu aku minggir, pulang aja sekalian. Tadi ada dua sambaran sih. Yang pertama gede, kayak-kayaknya sambaran ikan kakap. Lambat tapi berat gitu, teman-teman. Yang kedua ini ikan talang-talang pakai lure spoon tadi. Kesimpulannya, reel ini bagi kalian yang pemancing nggak pengen keluarin duit banyak-banyak, recommended banget. Ukuran 800 Zoro LED Max ini, teman-teman. Menurut saya reel ini punya ciri khas spool yang dangkal. Dengan budget 200.000, kalian sudah bisa dapat ini, teman-teman. Asalkan yang penting spotnya haup aja, nggak perlu tackle mahal, udah dapat ikan, teman-teman. Tapi tergantung teman-teman sih. Kalau mau kualitas tentunya ya pakai reel-reel dengan harga yang mahal. Hari ini hasilnya cuma dapat satu ikan, teman-teman. Oke teman-teman, jadi cukup sekian saja videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga menghibur dan bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm your biggest fan, and you said this your jam.